Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Indun dan juga ahli-ahli panel yang saya rasa pakar dalam bidang kanak-kanak lah ya. Terima kasih juga kepada mahasiswa-mahasiswi. Sebenarnya ini pertama kali saya masuk ke USIM ni. Selalu tengok dari jauh saja. Selalu juga saya lalu pergi ke Nilai, pergi ke Bandar Baru Sarat Tinggi, tapi tak pernah masuk sampai ke sini lah. Jadi pertama kalilah saya masuk ke sini dan mungkin lepas pada tu pun masuk lagi dah kot. Yeah? Alright. Jadi berkenaan dengan topik yang dibincangkan pada petang ini, yang mana berkaitan dengan peranan JKM secara umum bagi kes-kes masalah kanak-kanak. Actually sebenarnya JKM ni kena pakai dua topi sebenarnya. Ya, sebab JKN dalam menguruskan kes yang melibatkan kanak-kanak, kita menggunakan Akta Kanak-kanak 2001. Dan JKM memegang dua topi sebab apa? Dialah sebagai pelindung kanak-kanak dan JKM jugalah sebagai orang yang mengendalikan kes-kes yang melibatkan masalah kanak-kanak juga. Ya. So secara umumnya apa yang boleh saya katakan kat sini, setakat ni ada tiga lah ya, secara umum tiga bidang tugas JKM dalam pengendalian kes-kes yang melibatkan masalah kanak-kanak. Yang mana satunya adalah pengurusan kes itu sendiri untuk kanak-kanak yang berkonflik dengan undang-undang. Selalunya kami di JKM ni kita pakai kanak-kanak yang berkonflik dengan undang-undang lah, bukan kanak-kanak terlibat jenayah. Bila terlibat jenayah tu kita rasa macam kasar sikit kan, jenayah. Jadi lebih baik kita pakai kanak-kanak yang berkonflik dengan undang-undang. Jadi untuk pengurusan kes kanak-kanak yang berkonflik dengan undang-undang ni ya, yang mungkin mereka ni tanpa sengaja, tanpa niat ya, melakukan kecederaan, mencederakan, membunuh, merogoh dan sebagainya, lazimnya pegawai yang bertugas untuk kendalikan kes ini kita panggil pegawai akhlak. Dalam Akta Kanak-kanak pun juga disebut sebagai pegawai akhlak. JKM akan terima dahulu charge sheet ataupun kertas pertuduhan daripada polis. Selagi tidak terima pertuduhan daripada pihak polis, di pegawai JKM tak akan lakukan apa-apalah. Selepas terima charge sheet tersebut, barulah kita akan mulakan peranan untuk membuat siasatan dan sebagainya. Untuk kendalikan satu-satu kes yang melibatkan perbicaraan ini, memang pihak mahkamah perlukan satu laporan sosial yang akan dikendalikan oleh pegawai akhlak. So bila dah terima charge sheet tersebut daripada pihak polis, dalam charge sheet tu dia selalunya ada maklumat-maklumat berkaitan dengan kes lah ya. Nama, alamatnya di mana, kat mana tempat tinggal, apa pertuduhan yang dibuat kepada kanak-kanak tersebut dan sebagainya. Jadi based on kepada maklumat tersebut, pegawai akhlak yang terlibat akan pergi turun dan menyiasat kes tersebut. Kalau sekiranya kanak-kanak tu ada ditahan dekat lokap ataupun di mana-mana tempat reman, pegawai kena pergi. Sebab yang penting kena dengar juga apa yang nak diterangkan oleh kanak-kanak tu sendiri, bukan kita dengar daripada mak bapak saja. Ya. Sebab laporan ni sangat pentinglah kepada pihak mahkamah, sebab mahkamah atau majistret dia akan membantu mereka untuk membuat keputusan yang akan diputuskan terhadap kanak-kanak itu, ya. Itu secara ringkas tentang tugas dari segi pengurusan kes. Sebenarnya nak cerita memang panjang ya. Yang keduanya berkaitan dengan program pemilihan. Kalau sekiranya keputusan yang dibuat oleh majistret itu nanti menetapkan yang mana kanak-kanak yang dipertuduh ni perlu menjalani latihan, perlu menjalani pemulihan di institusi, satu lagi tugas yang perlu dilakukan oleh JKM adalah kita memberi pemulihan dekat institusi lah. Maksudnya bila kanak-kanak tu dah masuk ke institusi, berapa program pemulihan akan dijalankan. Ya. Secara umum antara program-program pemulihan adalah seperti program program vocational, akademik. Itu maksudnya mana-mana kanak-kanak yang ada di luar, dia sama juga kita bagi hak dia semasa dia berada dalam institusi. Kalau dia nak ke sekolah, kita masih teruskan persekolahan. Tapi mungkin sekolah tu di dalam saja, bukannya di luar ya contohnya. Dan dari segi hak-hak lain seperti rekreasi, ya, makan, minum, pakai, semuanya akan dibekal ataupun diberi kepada kanak-kanak ini. Tetapi program-program untuk pemulihan itu yang akan diberi keutamaan dengan harapan supaya
hukuman yang dikenakan itu adalah sebagai perisafan kepada kepada dia supaya dia tak lakukan lagi perkara kedua lah. Dan yang ketiganya adalah mengenai program pencegahan di peringkat komuniti. JKM juga terlibat dalam mengendalikan kes-kes ataupun menguruskan program-program berbentuk edukasi dan sebagainya di peringkat komuniti. Sebab itulah dalam Akta Kanak-Kanak ada dimasukkan pindaan yang terkini yang telah diluluskan mengenai pemerkasaan di peringkat komuniti dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan jenayah kanak-kanak ni lah. Ya, so pemerkasaan komuniti ni penting supaya tanggungjawab untuk membantu dalam menyelesaikan isu ataupun masalah sosial kanak-kanak ni bukan hanya di peringkat agensi ataupun di peringkat kerajaan sahaja, tetapi semua orang terlibat untuk sama-sama membantu kita nak tangani gejala ni. Saya rasa itu sahaja dahulu peringkat permulaan. Saya serah balik kepada moderator. Okay, terima kasih ya Puan Rafida. Kita pergi bermula kepada panel kita yang pertama. Dua hari lepas kalau tak silap saya, kita pelajar yang terlibat dengan pembakaran tahfiz di Keramat baru-baru ini telah didakwa di bawah Seksyen 302 kerana keseksaan itu membunuh dengan secara dengan apa berniat ya. Tapi daripada 6 yang ditahan tu 2 saja yang di bawah Seksyen tu. Jadi mungkin Datuk boleh ulas sedikit mengenai apa prosedur mahkamah berkenaan dengan pesalah laku, dan lebih tepat saya guna perkataan Puan Rafida tadi kanak-kanak berkonflik dengan undang-undang bukan penjenayah kanak-kanak kita panggil. Terima kasih Dr. Hindun. Bila saya pada awalnya kita kata penjenayah kanak-kanak, so sebenarnya tak boleh macam mana Dr. Rafida, Puan Rafida maklumkan tadi, kanak-kanak ni apabila mereka dituduh, dan walaupun mereka didapati bersalah, tidak ada sabitan terhadap mereka. Mereka tidak akan ada rekod jenayah. Jadi tak muncullah perkataan penjenayah kanak-kanak itu memang salah dari segi istilah. Dan sebagai mereka yang dididik dalam ilmu undang-undang, saya kira ini perkara yang sangat penting untuk kita mulakan supaya bila kita keluar kepada masyarakat, kita boleh secara tidak langsung memaklumkan kepada masyarakat bahawa perkataan penjenayah kanak-kanak misalnya ya adalah suatu yang tidak tepat dan ataupun tidak boleh digunakan, dan kanak-kanak berkonflik dengan undang-undang. Okey, kalau kita kembali kepada prosedur di mahkamah, saya ada pengalaman lah sekejap selama 2 tahun saya mengendalikan kes sebagai magistrate di mahkamah kanak-kanak. Okey, mahkamah kanak-kanak ni apabila seorang kanak-kanak dibawa ke hadapan mahkamah, first kita tak akan katakan dia sebagai, kita akan panggil dia sebagai kanak-kanak. Ya, dan apabila mereka permohonan reman bagi seorang kanak-kanak, so bila kita bercakap tentang prosedur, saya lihat ada 3 ya, semasa peringkat tangkapan siasatan, semasa peringkat pembicaraan dan keputusan. Okay, semasa di peringkat siasatan, biasanya kanak-kanak ni sebagaimana suspek lain mereka akan direman dan adalah menjadi amalan lazimnya di mahkamah. Mahkamah tidak akan memberikan waktu reman yang panjang kepada kanak-kanak. Kalau dulu masa saya bagi paling panjang 2 hari je saya bagi. So memang IO kalau kabut 2 hari nak buat apa, dia katakan. So you have to, because kanak-kanak kan. Okay, inilah keistimewaan yang disediakan oleh undang-undang. So apabila dia reman, dia tidak menghalang pun kepada pihak polis untuk memberikan bond kepada ibu bapa ya, untuk melepaskan anak selepas siasatan ataupun rakaman percakapan diambil. Dan apabila mereka ni dituduh di mahkamah, sebagaimana pesalah, sebagaimana suspek lain, mereka perlu dijelaskan pertuduhan dalam bahasa yang mereka fahami. Sebab kita kena ingat tadi kanak-kanak tidak ada kematangan sebagaimana orang dewasa, dan mereka perlu difahamkan isi kandungan pertuduhan dalam bahasa yang difahami oleh kanak-kanak. Dan kemudiannya kanak-kanak ini boleh dijamin ya sementara menunggu siasatan, menunggu pembicaraan, kecuali dalam kes 302 kedudukannya sama sebagaimana suspek tertuduh dalam tertuduh dewasa. Okay, seterusnya ibu bapa dalam prosiding mahkamah kanak-kanak mesti hadir dalam prosiding melibatkan anak mereka, sama ada pengurusan kes ke pembicaraan. Kehadiran ibu bapa adalah wajib dan mahkamah boleh ya mempunyai bicara untuk menjatuhkan ibu bapa boleh didakwa sekiranya gagal ya untuk hadir bersama anak-anak. Dan yang paling penting sekali adalah pembicaraan kanak-kanak adalah dibuat secara tertutup.
Ya? Maknanya apabila satu pembicaraan, mahkamah akan dikosongkan, hanya peguam ataupun ahli keluarga sahaja yang boleh ada bersama dengan kanak-kanak yang dituduh tadi. Dan perkara yang saya lihat yang mungkin media perlu diberi, ataupun bukan media, mahkamah mungkin perlu menekankan adalah kegagalan media kita untuk mematuhi Seksyen 15 Akta Kanak-Kanak. Di dalam Akta Kanak-Kanak dinyatakan, di dalam Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak pun dinyatakan halangan media kepada kanak-kanak. Tetapi kalau kita lihat media kita pada hari ini, netizen kita pada hari ini, yang mereka sangat sangat berani untuk mendedahkan ya nama penuh maklumat kanak-kanak, sedangkan ada akta yang sangat jelas namanya tidak boleh didedahkan, gambarnya tidak boleh didedahkan. Tetapi mungkin sesuatu perlu dilakukan oleh penguasa akta untuk mengambil tindakan, ataupun mungkin pihak polis sendiri. Dan kalau kita lihat juga kanak-kanak, ya kanak-kanak apabila mereka telah mengaku bersalah terhadap pertuduhan, sebelum mahkamah boleh menjatuhkan hukuman, magistrate mesti mengambil pertimbangan kepada saranan yang diberikan oleh penasihat. So apabila kita berkata tentang mahkamah bagi kanak-kanak, mahasiswa perlu membayangkan dia adalah satu mahkamah di mana hakimnya, magistrate yang mendengar kes, mesti dibantu oleh dua orang penasihat, dan salah seorang penasihat mestilah seorang wanita. Dulu bila kita dengar kes kanak-kanak, bila kita mengendalikan perbicaraan untuk kes kanak-kanak, magistrate mesti turun bawah, dia tak boleh duduk dekat bench tu. Dia mesti, dia akan turun di bawah dan bersama dengan penasihat, dan dia akan bercakap dalam ayat ataupun penjelasan dalam, dia tak boleh gunakanlah formal ayat-ayat lawyer, tak boleh. Kita akan sehabis mungkin akan menggunakan ayat-ayat yang formal untuk memberikan rasa yang selesa kepada kanak-kanak tersebut. Walaupun dia dituduh, tetapi saya percaya prinsip yang terpakai dari segi penghukuman pada hari ini adalah undang-undang akan lebih, kita akan lebih sebenarnya gembira, ya, menghargai sekiranya seorang kanak-kanak itu boleh kembali menjadi seorang warga negara yang baik, berbanding dengan kita jatuhkan dia hukuman yang bersifat yang keras, ya. Okay, seterusnya, seorang magistrate juga yang mengendalikan kes kanak-kanak dalam prosiding, ya, apabila dia hendak menjatuhkan hukuman, dia perlu mengambil pertimbangan, ya, kepada syor yang dikemukakan oleh penasihat. Dan jika dia ingin lari daripada syor yang diberikan oleh penasihat, dia mesti memberikan alasan di dalam rekod mahkamah itu. Dan satu lagi yang penting juga, ya, apabila kanak-kanak itu sudah mengaku bersalah, ya, mahkamah tidak boleh merekodkan sabitan. Maknanya tidak ada sabitan, sebab kalau kita buat kes dewasa, selepas maka tertuduh mengaku bersalah, mahkamah akan pronounce, dia akan kata okey, tertuduh didapati bersalah dan disabitkan dengan kesalahan. Tetapi ini tidak akan berlaku di mahkamah kanak-kanak. Dan saya rasa ini adalah antara basic asaslah prosiding mahkamah yang perlu. Dan cumanya dalam akta keterangan saksi kanak-kanak, prosedingnya juga adalah apabila kanak-kanak yang menjadi saksi, ya, menjadi saksi di dalam perbicaraan, mereka boleh diambilkan dia punya keterangan tu secara rakaman video, ya. Maknanya mereka tidak perlu berada di dalam mahkamah, mereka tidak perlu melihat suspek, ya, ataupun accused person, mereka tidak perlu supaya mereka tidak stres, ya, trauma dengan prosiding mahkamah. Jadi ini adalah antara perkara yang saya rasa penting untuk kita lihat dari segi prosiding mahkamah. Okay. Okay, terima kasih Datuk, ya. Satu penjelasan yang saya rasa jelas, ya, untuk kita mengetahui prosedur mahkamah jenayah yang kanak-kanak yang sebenarnya berbeza dengan mahkamah dewasa, ya. Kita pergi kepada panel kedua kita, Dr. Nik Rahim. Mungkin dalam Islam, saya sebenarnya kalau berkata mengenai undang-undang Islam, saya percaya undang-undang Islam ada penyelesaiannya, kan?
Dan mungkin Dr. Nick boleh berkongsi tentang sebenarnya apakah hikmah Islam menetapkan kadar umur tadi daripada lanjutan daripada apa yang Dr. Nick terangkan mengenai definisi baligh dan umur kanak-kanak. Mungkin boleh lanjut ke apakah hikmah sebenarnya Islam menetapkan umur tersebut. Terima kasih Dr. Indun. Sebelum saya jawab soalan yang dikemukakan oleh Dr. Indun tadi, saya nak sentuh sikit tentang situasi yang berlaku pada hari inilah dalam discussion kita. Kita mungkin bercakap dari dua bahasa yang berbeza dari setengah sudut, betul ? Maksudnya di sini, kalau tadi kita, Puan Rafidah sebutkan bahawa kita tidak menggunakan kaedah ataupun menyatakan bahawa kanak-kanak yang bersalah melakukan jenayah itu sebagai penjenayah kerana usia mereka, tetapi ini sedikit berbeza daripada pandangan hukum syarak berdasarkan pada majoriti pendapat ulama yang mengatakan umur 15 tahun, kalau mereka melakukan jenayah, mereka adalah penjenayah. Walaupun dalam undang-undang sivil, mereka dianggap sebagai kanak-kanak. So, maksudnya sini dia ada sedikit perbezaan di sini dan pastinya ada hikmah-hikmah tertentu. Kenapa para ulama meletakkan bukan di usia 18 tahun dan kenapa majoriti ulama meletakkan 15 tahun itulah tempoh yang dikirakan sebagai tempoh baligh bagi seorang kanak-kanak kalau tidak ada tanda-tanda yang kita sebutkan di awal tadi. Berdasarkan kepada saya kutkan kata-kata yang dibawa oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Ashbah wa Nadhair, antara hikmah kenapa umur baligh itu dianggap sebagai umur yang seharusnya mereka yang terlibat dengan jenayah harus dikenal hukuman walaupun dipercanggah seperti yang kita sebutkan tadi dari sudut hukum sivil. Antaranya dia Imam As-Suyuti menemukan bahawa bila sampai peringkat umur 15 tahun ni, nafsu seseorang individu itu di peringkat umur 15 tahun dia mula memuncak di saat itu. Artinya kalau kita tengok hari ini pun, kalau kita kata 15 tahun itu masih kanak-kanak, artinya kalau kita lihat dan kita buat pemerhatian observation tentang mereka ini, ramai di kalangan mereka ini yang terlibat dengan berbagai-bagai jenis jenayah di peringkat umur 15 tahun. Dan mereka, kalau kita lihat juga kita buat kajian, mereka itu menyedari bahawa perbuatan mereka itu adalah salah. Mereka tahu itu adalah satu kesalahan, mereka tahu itu adalah satu dosa, mereka tahu ada hukuman tertentu, tapi mereka meneruskan juga perbuatan tersebut kerana menurut hawa nafsu mereka. Artinya 15 tahun sebenarnya sudah layak untuk dikenakan hukuman seperti mana yang ditetapkan oleh hukum syarak dan bukan 18 tahun kerana berdasarkan apa-apa yang berlaku. Begitu juga kalau kita lihat juga tubuh badan juga kanak-kanak, walaupun disebut sebagai kanak-kanak tapi di usia 15 tahun mereka sudah mampu melakukan banyak perkara tubuh badan yang kadang-kadang sasa, yang mempunyai tenaga yang luar biasa, boleh lakukan apa saja yang mereka suka tanpa batasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, umur di peringkat umur baligh ini tanpa mengira berapa usia mereka, dianggap sebaik sudah mereka ini sudah dikira sebagai sudah matang pemikirannya, sudah tahu membezakan antara yang baik dan buruk. Kerana di peringkat umur awal, contoh mumayyiz di peringkat umur 7 tahun, 10 tahun dan sebagainya sebelum mereka baligh, mereka telah melalui berbagai-bagai pengalaman sebelum itu dan bila sampai umur 15 tahun maka Islam menganggap bahawa mereka ini sudah matang dan mampu untuk membezakan, tahu apa itu baik dan buruk. Cuma yang membezakan mereka mungkin taraf education lah. Kalau mereka tidak belajar, of course lah, umur 15 tahun tak tahu apa-apa. Kalau kat kampung main tanah air, main guli kat kampung. Tapi bagi mereka, anak-anak yang sudah pun melepasi ataupun mengikuti pengajian yang formal di sekolah dan sebagainya, mereka sudah pastinya tahu apa itu jenayah, apa itu kesalahan, apa itu dosa. Jadi cuma di sini kita lihat, bila kita berbincang berdiskusi di sini, dia ada satu side seolah-olah yang menampakkan bahawa kita dalam apa keadaan sekalipun mesti melindungi kanak-kanak ni walaupun dia berdosa, walaupun dia bunuh orang, seolah nampak gambarnya. Allah lah, itu saya punya tafsiran, tak tahu apa, mungkin tak betul. Dituduh pun tak boleh dituduh pun tidak boleh bukan saja dikenakan hukuman, tak boleh tuduh pun. Tapi seperti mana yang saya jelaskan tadi juga lah, peringkat umur maknanya berbeza lah di sudut sini dan saya tidak tahu apa yang harus dilakukan bila kita lihat hari ini begitu berluasa jenayah-jenayah yang melibatkan juwana. Apakah kita masih mengatakan bahawa mesti tunggu umur 18 tahun baru mereka patut didakwa dan dikenakan hukuman?
Sedangkan kita telah terbukti terlalu banyak jenayah yang menyebabkan kanak-kanak, dan seakan-akan kanak-kanak sendiri pun faham tentang undang-undang. Mereka ada immunisation. I mean, mana ada imunasi? Mana apa? Mana dia immunisation lah. Immunisation ulu eh. Mereka ada apa namanya? Immunity kan? Ah, immunisation ulu kan? Okay. Immunity eh. Okay, mereka ada kekebalan dari sudut undang-undang. Ada tak kemungkinan bahawa kanak-kanak ini juga mahir tentang undang-undang dan tahu bahawa apabila mereka melakukan jenayah, mereka tidak akan dikenakan hukuman? Apakah ini ada kemungkinan yang sama-sama kita harus fikirkan, insyaAllah? Wallahualam. Okey, sangat menarik kupasan Dr. Nik tadi. Dia memang mungkin kita perlu tengok dengan lebih mendalam. Dari segi itu kita ada pakar undang-undang di sini, lepas itu kita akan pergi kepada pakar. Okey, kita pergi seterusnya kepada Dr. Dina tentang apa pandangan Dr. Dina tentang apa sebenarnya punca, di mana sebenarnya silapnya. Sebab kita melihat, kalau baru-baru ini saya lihat statistik pembuangan anak kan, pembuangan anak aja. Ini pun yang melibatkan ramai juga remaja-remaja, termasuk remaja sekolah. Dan baru 2 minggu lepas saya lihat ada satu akhbar yang mengatakan ada umur kanak-kanak sekolah, kaitan 2, sejak melahirkan anak di surau sekolah. Yang mana ibu bapa pun tak sedar, anak dia mengandung, guru pun tak tahu. Jadi gimana sebenarnya salahnya, kita mungkin boleh minta Dr. Dina untuk memperjelaskan isu ini. Terima kasih Dr. Hendul. Saya nak tanya tanya, berapa orang di sini pernah mandi sungai dengan kawan-kawan? Kan? Pergi seorang-seorang tak pernah kan? Tapi bila kawan-kawan ajak kita pergi kan, ramai-ramai. Berapa orang masa duduk asrama, kawan ajak pergi pekan, dia pergi ramai-ramai dengan kawan-kawan. Dia sama je benda baik atau benda tak baik, dia ada pengaruh atau desakan rakan sebaya. Sama ada rakan sebaya tu muda ataupun tua. Saya tak tunjuk Dr. Nik kan, saya kata maksudnya. Maksudnya kita ni rakan sebaya, bukan saja orang muda je ada rakan sebaya ya. Bukan anak-anak je rakan sebaya, kita yang dah berumur ni pun ada rakan sebaya. Okay, kebanyakan kes, bukan kebanyakan, saya tak boleh kata kebanyakan ya. Antara punca kanak-kanak terlibat dengan jenayah adalah kerana pengaruh dan desakan akan sebaya. Kita ada kes, contohnya kes buli. Satu kes di Seremban itu, kes buli sehingga bunuh, sehingga mati kan, sehingga bunuh, sehingga mati. Itu pun melibatkan desakan akan sebaya. Ya, satu dom, kau tak buat jaga. Jadi dia pun buat, dia turut membuli kawan itu. Walaupun kita cuit sikit, itu termasuk dalam istilah buli. Ya, desakan. Bila rakan-rakan, apa kita panggil, provoke. Ya, rakan-rakan cabar. Takutlah tu. Jadi kita nak membuktikan kejantanan, keberanian. Maka dia pun lakukan jenayah itu juga. Ya. Yang kedua adalah penglibatan, bila kita ada kawan yang terlibat dengan jenayah. Kadang-kadang dalam satu kawasan, kita ada kawan-kawan yang baik dan juga kita ada kawan-kawan yang nakal. Ya, kawan-kawan yang nakal ni kadang-kadang mungkin anak-anak ni dia berada di tempat yang salah bersama dengan orang yang salah. Ya, sedangkan dia tak berniat pun nak buat. Tapi kawan dia suruh tolong. Kau tolong tengok, ada orang tengok tak? Dia pun tolong tengok. Padahal kawan tu kat dalam buat jenayah. Jadi tidak, secara tidak langsung dia pun akan terlibat sekali. Yang kedua, yang seterusnya ialah apabila kita tidak memantau ya masa yang dihabiskan bersama-sama dengan rakan sebaya. Maknanya anak-anak ni dibiarkan bermain dengan rakan-rakan sebaya tanpa pemantauan. Mak ayah tak telefon, ya, satu hari tak balik pun tak tanya. Ya, kita ada kes di mana mak ayah ni anak 3 hari tak balik pun tak tanya. Sebab dia kata anak dia biasa tak balik 3-4 hari. Biasa rupanya. Ya, jadi itu pun adalah punca. Ya, sebab anak-anak ni dia bijak, zaman sekarang bijak kan. Anak kadang-kadang umur 1-2 tahun pun lagi pandai pakai iPad daripada mak. Ya, dia lagi pantas pemahaman dia. Ya, jadi kalau dibiarkan tanpa pemantauan memang akan ada peluang lah untuk melakukan jenayah. Ada juga kanak-kanak yang melakukan, maksud saya yang in conflict with the laws ni,
yang ibu bapa mereka adalah penjenayah juga. Ya, ibu bapanya pengedar dadah. Jadi anak tu dilatih ya, menjadi apprentice pengedar dadah juga. Ya. Ada juga pemantauan ibu bapa yang berpunca daripada pemantauan ibu bapa yang sangat lemah. Ibu bapa sibuk berniaga ataupun kerja dari pagi sampai petang. Jadi bagi telefon pada anak, bagi anak berbagai-bagai kemudahan tapi kurang pemantauan. Contohnya, memantau anak-anak ni memang susah. Saya rasa ramai orang bersetuju macam tu. Ya, memantau anak-anak ni memang susah. Kalau jaga anak yang boleh tidur saja, anak tu umur berapa bulan, itu memang senang. Anak tidur, mak tidur sekali. Ya? Tapi bila anak tu dah pandai jalan, dah bertatih-tatih, dah boleh panjat tangga, siapa sanggup? Penat kita kan, baru nak tidur anak dah naik tangga. Memang memantau anak ni memang memang payah. Apatah lagi anak yang dah bijak, dah pandai, dah banyak pengetahuan, dah banyak taktik. Mak keluar ikut pintu depan, dia pun keluar ikut pintu belakang. Dia dah tahu dah mak dia balik pukul berapa. Sebelum mak dia balik dulu. Jadi mak tanya, pergi mana tadi? Tak ada pergi mana-mana. Mak pun tanpa apa-apa pemantauan, oh betul lah tu, tak pergi mana-mana. Sebab itu ada banyak kes bila sekolah panggil ibu bapa, ya anak saya baik, anak saya tak buat macam ni. Ya, bila akhirnya polis panggil ibu bapa, dia tak percaya sebab yang dia nampak anak tu baik. Tapi sebenarnya di belakang tu ada macam-macam. Dan percayalah besok zaman tuan-tuan ni lagilah mencabar. Zaman kami ni dah mencabar dah. Ya, zaman you all ni nanti dengan berbagai-bagai artificial intelligence kan. Takut-takut nanti dia boleh buat hologram anak pula tu. Ya kan? Mak tu cakap anak tu jawab. Tapi sebenarnya tak ada pun anak tu kat situ. Ya? Berjaga-jaga lah. Ada juga jenayah yang disebabkan oleh kerana latar belakang keluarga yang miskin. Ya? Sebab anak tidak dapat apa yang dia nak, ya? Ibu bapa pun tak dapat menyediakan apa yang anak perlukan. Jadi dia terlibat dengan perbuatan jenayah. Ya? Saya rasa yang tu saya tak perlu ulas banyak-banyak lah ya. Ada juga kerana keterasingan sosial. Maksudnya kanak-kanak tu dia tidak disekolahkan oleh sebab kemiskinan ke, eh? Jadi dia tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan, tak ada apa-apa. Maka dia terlibat dengan jenayah. Mungkin dia tak tahu pun apa yang dilakukan tu satu perkara yang tak sepatutnya dilakukan. Ada juga yang terlibat dengan dadah. Itu dah satu jenayah kan, dah satu perkara yang dilarang. Dan oleh kerana perlibatannya dengan dadah ataupun arak, ya, mereka terlibat pula dengan jenayah yang lain. Dan selalunya dadah ni adalah berpunca daripada desakan rakan sebaya. Dan ada juga kerana masalah dan konflik keluarga. Jadi bila dalam pengaruh dadah tu, kita kadang-kadang tak, bukan kita macam kita pula, ya. Maksudnya mereka yang terlibat dengan dadah ni kadang-kadang dia tidak sedar apa yang dilakukan. Ataupun dia tak sedar, maksudnya walaupun dia tahu yang dia buat tu sesuatu yang salah, tapi dia masih lakukannya. Ada juga kerana penyakit mental. Kita ada jenayah yang dilakukan jenayah. Saya rasa bersalah ulang-ulang cakap jenayah. Okey, sebab tak senang. Children in conflict with the house panjang kan, 4 perkataan. Ada masalah yang contohnya yang baru-baru ni ya. Pesalah bukan kanak-kanak ditangkap kerana berbuat jenayah, tapi dia adalah sebenarnya pesakit mental. Ada beberapa kes yang sebegitu. Ada kanak-kanak yang berasal daripada keluarga yang bermasalah, ya, tapi kita tak boleh generalize lah, ya, sebab ada kajian yang menunjukkan bahawa majoriti anak-anak yang datang daripada keluarga yang berantakan, maksudnya ibu bapa bercerai, majoriti mereka okey. Hanya sebilangan kecil sahaja yang terlibat dengan jenayah. Ada juga yang menjadi terlibat dengan masalah dengan undang-undang kerana pencapaian akademik yang rendah. Sebab bila pencapaian akademik rendah, mereka tak dapat meneruskan persekolahan, jadi dia drop out ataupun dia menganggur. Bila dia menganggur, dia tak ada punca pendapatan. Jadi punca pendapatan dia apa? Pergi masjid, cuci kasut. Ya? Yang mudah-mudah jadi pusher, ya? Jadi drug pusher,
dan macam-macam pekerjaan lainlah. Yang saya nak katakan ialah seperti mana orang dewasa, kanak-kanak melakukan kesalahan apabila ada motif. Dia tak ada tiba-tiba dia suka nak buat. Ada motif. Dendam dengan rakan contohnya, dendam dengan jiran dan sebagainya. Dan kemudian dia ada cara dia nak buat. Dia fikirkan cara nak buat. Aku nak bakar ke? Aku nak buat apa? Ada method dia. Dan kemudian dia ada peluang pula nak buat. Tempat tu gelap atau malam-malam, ada orang boleh bantu dia. Jadi sebenarnya punca tu adalah lebih kurang sama. Dan kalau kita kaji, punca-punca anak-anak dan juga orang dewasa melakukan perkara-perkara yang melalui undang-undang ini adalah lebih kurang sama. Saya ingat yang perlu kita tekankan ialah kita kena ingat yang kanak-kanak ni ataupun kita semua, apa yang ada di fikiran kita akan membentuk perasaan kita. Apa yang ada dalam perasaan kita akan membentuk tindakan kita. Jadi kalau kanak-kanak tu happy, hati dia pun happy. Dalam pemikiran dia positif, hati dia akan happy. Jadi perbuatan yang lahir daripada dia pun perbuatan yang happy. Tapi sekiranya dia contohnya seorang kanak-kanak yang ketinggalan dalam pelajaran ataupun yang tidak mendapat kasih sayang keluarga, dia jadi orang yang negatif dan perasaan dia jadi terganggu. Jadi yang keluar daripada dia nanti adalah perbuatan-perbuatan yang akan mengganggu orang lain juga. Saya ingat cukup kot setakat ni, macam dah lebih masa kan? Lebih kurang macam tu lah okay, tapi saya rasa satu input yang baik. Dan memang kebanyakan punca ni memang sebenarnya kita kadang-kadang boleh agak dah kan? Kalau bila berlaku sesuatu kita boleh agak. Cumanya masalah masyarakat kita sekarang ni cepat sangat dalam respon dalam Facebook dan sebagainya. Ni budak ni sini lah, itu pun respon. Sedangkan tak tahu lagi kebenaran ni macam mana kan? Okey, kita boleh pergi kepada panel seterusnya, Puan Rafida. Berdasarkan pengalaman JKM sendiri, adakah kanak-kanak yang ditahan di yang besar, yang kesalahan, saya nak guna perkataan ni, jenayah bersalah, okey, dah jadi kan, jadi pesalah kanak-kanak ataupun kanak-kanak yang berkonflik dengan undang-undang ni, ada peluang tak ataupun ada tak harapan untuk terutama yang masih kecil, yang kadang-kadang masuk umur 7 tahun, 6 tahun, ada 10 tahun ni, ada tak peluang mereka ni bila keluar nanti dan diterima masyarakat? Terima kasih Doktor. Sebelum saya pergi kepada pertanyaan tadi, suka saya nak highlight sedikitlah ya, kepada kita semua. Berdasarkan kepada rekod yang di JKM, ya, kes-kes yang melibatkan kesalahan yang melibatkan kanak-kanak ni, kalau tengok kat sini, kes yang melibatkan harta yang paling tinggi sekali dilakukan oleh kanak-kanak. Melibatkan harta ni maksudnya kes curi, memiliki bahan curi, ataupun dia sendiri mencuri, ya. Banyak kes yang pengalaman saya semasa di penjabat kebajikan saya Sepang dulu, kebanyakan budak-budak ni sebenarnya setengahnya dia tak tahu pun barang tu barang curi. Contohnya dia pergi jumpa kawan dia dan kawan dia ajak dia naik motor pergilah ke suatu tempat. Ya, pergi kedai dan sebagainya, ajak minum dan sebagainya malam. Jadi kawan dia ni dia tahu itu adalah barang curi motor kan. Tapi yang naik motor, yang ikut sekali kat belakang ni, dia tak tahu pun yang dia naik ni adalah barang curi. Jadi, bila sampai tengah jalan, ada roadblock, polis, yang depan ni, dia akan, sebab dia tahu barang yang dia barang curi, dia akan lari. Tinggallah yang belakang ni terkebil-kebil. Apa sebab kawan aku ni lari? Jadi, bila polis sampai, dia akan tanya. Bila cek, rupanya barang curi. Jadi, yang akan dipertuduh kepada siapa? Kepada yang ada kat situ. Sebab yang ada kat situ dia dianggap memiliki barang curi. Ya, jadi dekat sinilah kita kena pesanlah adik-adik kita kan, yang apa ni, yang muda-muda ni, pastikan betul-betul bila berkawan dan sebagainya, kita kena make sure betul-betul lah ya, sebab perkara-perkara macam inilah yang kita tanpa sedar pun akhirnya kena dipertuduh ya, dekat mahkamah. Jadi benda-benda macam ni yang kita kena sentiasa alert selalulah ya. Mungkin kita tak bersalah, tapi sebab dah dianggap, bila dari segi undang-undang, dia dianggap kita memiliki barang curi lah. Yang lari tu dah selamatlah dia. Okey, balik semula kepada soalan doktor tadi. Sebenarnya dari aspek pengalaman JKM lah ya,
susah juga saya nak jawab perkara ni. Tetapi sebenarnya JKM kita agensi yang mengendalikan kes-kes kanak-kanak yang mana mereka yang telah didapati bersalah dan perlu diberi pemulihan ataupun dihukum, ya, keputusan mahkamah dibuat. Kita sedaya upaya pastikan supaya kanak-kanak ni bila dia diberi hukuman dan diberi pemulihan tu adalah pemulihan yang kita yakin boleh memulihkan kanak-kanak ni dan dia tak masuk lagi selepas pada itu. Maksudnya tak akan berulang lagi kali kedua kes yang menyebabkan jenayah ni. Namun demikian saya akui ada juga kes-kes yang mana yang pernah dipertuduh dan dah dijatuhkan hukuman pun akan masuk juga kali kedua. Mungkin kali pertama dia masuk ke asrama akhlak contohnya. Kali kedua dia akan graduate sekali lagi masuk ke, bukan graduate lah, dia sambung belajar, ya, masuk ke sekolah tengah bakti. Kemudian kali ketiga pula dia up lagi masuk ke Henry Geni. Dan kalau dia dah atas 18, dia akan pergi ke penjara. Itu kita anggap sebagai dia punya sambung study lah, dia study, ya, dia sambung study secara ininya lah, ya. Jadi dekat sini sedaya upaya agensi JKM kita akan pastikan anak-anak ni bila dia dah masuk ke tempat pemulihan, kita pastikan sepanjang dia berada dekat situ dalam tempoh 3 tahun dia akan mempunyai segala ilmu dan juga pendidikan yang dah telah diajar tu diberikan sepenuhnya apabila dia keluar, digunakan sepenuhnya apabila dia keluar nanti. Sebab semasa program pemulihan, ya, macam-macam aktiviti yang diberikan, ya. Kalau yang non-Muslim, kita akan bagi program-program pendidikan moral. Mana-mana yang berkait dengan agama mereka. Yang Islam, kita bagi pendidikan agama secukupnya. Dekat institusi memang ada ustaz-ustaz dan ustazah yang kendalikan program-program berbentuk pemulihan. Selain daripada itu, kalau mana yang terlibat dengan dadah, JKM juga ada kolaborasi dengan AADK. Yang mana mungkin mereka yang ketagihan dan sebagainya akan dibawa ke AADK dan akan jalani program melibatkan pemulihan dadah. Dan ada juga kanak-kanak yang tingkah laku, ya, tingkah laku jenayah yang kronik ni, mereka akan diberi sesi kaunseling secara berterusan lah, ya, diberi pemulihan sehinggalah mereka benar-benar pulih. Namun demikian saya akui ada juga bila kanak-kanak ini dah keluar daripada institusi, mereka ada juga yang berbalik semula. Kita pun tak nafikan kanak-kanak, apatah lagi orang kanak-kanak kan, orang dewasa pun kalau kita tengok kes-kes dadah, berapa banyak yang bila dah keluar daripada pusat dia akan betul-betul pulih, ya. Kebanyakannya akan balik semula, tambah lagi kalau dia bergaul semula ataupun berkawan semula dengan rakan-rakan sebaya, kan. Jadi sama jugalah dengan kanak-kanak. That's why lah salah satu usaha yang dibuat oleh Jabatan Pendidikan Masyarakat dalam Akta Kanak-kanak juga ada diletakkan, yang mana bagi anak-anak ni semasa menjalani hukuman pemulihan, mahkamah setengahnya akan bagi 3 tahun berada dekat institusi JKM, Sekolah Tengah Bakti, dan 1 tahun apabila dia keluar, mereka perlu diberi jagaan susun. Maksud jagaan susun kat sini adalah pegawai kebajikan masyarakat ataupun pegawai akhlak akan membuat seliaan dalam tempoh 1 tahun untuk pastikan anak-anak ni betul-betul pulih sepenuhnya. Ya, kita tak ada lepaskan, maksudnya lepas habis dia dekat institusi, kita terus lepaskan pada keluarga. Ya. Jadi dalam tempoh 1 tahun mahkamah akan tetapkan jagaan susun ni perlu diberikan kepada kanak-kanak ini. Dan selain daripada itu, pada masa yang sama juga peranan komiti. That's why dalam Akta Kanak-kanak ada dimasukkan peranan pasukan kebajikan kanak-kanak yang turut membantu kes-kes yang mana bila mereka keluar, mereka dibantu untuk diintegrasikan semula dalam masyarakat. Sebenarnya isu cabaran juga yang dihadapi sekarang ni bukan sahaja masyarakat sebenarnya. Ada juga di kalangan ibu bapa sendiri yang tak nak terima anak-anak mereka bila dia selepas dia menjalani hukuman pemulihan ni sebenarnya dekat institusi. Ada bila dah keluar, bila pegawai JKM jumpa ibu bapa yang mengatakan okey 6 bulan lagi anak dia akan keluar. Dia kata dia tak nak terima, dia serahlah kepada JKM, pada-padalah JKM nak buat
pukul dekat anak. Bayangkan. Ya, bayangkan memang ada doktor, ada kes-kes macam tu. Jadi salah satu lagi inisiatif yang dibuat oleh JKM, kita juga susah juga walaupun kita dah bagi nasihat kaunseling, tapi keluarga ada juga yang langsung tak nak terima anak-anak. Apa yang kita buat adalah kita cuba sediakan semasa dalam institusi lagi, mereka telah didedahkan dengan program-program kerjaya. Dengan harapan bila dia keluar nanti, dia tak adalah nak menganggur dan sebagainya. Tetapi kita dah linkkan dengan syarikat-syarikat yang boleh menerima anak-anak ni. Ya. Nah, jadi macam sekarang ni kita ada buat kerjasama dengan Malaysia Automotive, MAI Malaysia, Industri Automotive. Ya. Syarikat kereta tu kan. Ada juga dengan McDonald pun ada, ya, dengan CIDB. Jadi mereka ni boleh memberi peluang, ada bagi peluang kepada anak-anak yang keluar daripada institusi ni untuk diberi pekerjaan. Tak kira lah walaupun kerja yang minimum kelayakan, mereka apa ni bagi peluang tersebut dengan harapan kanak-kanak ni bila keluar dia dah ada pekerjaan untuk mereka. Ya. Jadi itu antara yang dijalankan. Jadi kalau kita nak kata sejauh mana keberkesanan tu bergantung kepada anak-anak itu sendiri sebenarnya. Kalau dia nak rebut peluang ni, dia akan berjaya. Tetapi kalau dia masih kekal dengan sikapnya sebelum dia masuk, jadi usaha yang kita dah buat tu bermaksud kita tak boleh buat apa-apalah. Ya? Jadi itu yang telah dilakukan oleh JKM lah, kepada anak-anak yang keluar dari institusi. Okay, terima kasih Puan Rafida. Begitu berat juga tanggungjawab Jabatan Kebajikan sebenarnya untuk handle isu-isu berkaitan kanak-kanak. Jadi memang sebenarnya masyarakat sangat berperanan penting dalam apa isu yang terjadi, masalah sosial dan sebagainya. Sebenarnya kita sebagai masyarakat juga perlu memainkan peranan kita. Okey, kita pergi pada pusingan seterusnya. Saya minta Datuk untuk respon sikit apa yang panel kita tadi, Dr. Nick, mengasakan mengenai apa dua apa ya doktor tadi? Dua bahasa yang berbeza kan? Okay, mungkin doktor Datuk Haziza boleh sentuh isu ni dan kemudian juga mungkin boleh berkongsi dengan hadirin semua mengenai apa pengalaman yang Datuk adalah berkenaan dengan kesalahan yang melibatkan kanak-kanak. Terima kasih doktor. Dia macam bahas pula kan, dia tak bahas ni. Okay, doktor, apa tu, nak kata bahasa yang berbeza mungkin dari segi had umur, ya, had umur sesuatu tanggungjawab jenayah. Okay. Dalam undang-undang kita, dalam undang-undang jenayah di Malaysia jelas kanak-kanak 10 tahun yang di bawah tu tidak boleh dituduh, dia tidak ada liability dari segi jenayah. Tetapi tidak bermakna yang 10 tahun ke atas sehingga 18 tahun tidak boleh dituduh. Mereka tetap boleh dituduh dan mereka boleh didapati bersalah dan dihukum. Dan dari segi undang-undang jenayah, hukuman mereka ni agak berbeza lah. Contohnya dalam kes 302 ya, yang melibatkan kebakaran di madrasah Tifaqiyah. Sekiranya kanak-kanak tersebut didapati bersalah, mereka tidak boleh dikenakan hukuman mati. Ya. Sekiranya Seksyen 302 dapat dibuktikan tanpa keraguan, mereka tidak boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Tetapi kanak-kanak ini boleh ditahan sehingga diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Okay, itu dalam kes yang melibatkan kesalahan hukuman mati. Tetapi bagi kesalahan lain, sebagaimana yang Puan Rafi dah nyatakan tadi ya, bagi kes kanak-kanak dan pengalaman saya doktor, doktor kata tadi pengalaman, bila sama ada di semasa mendengar kes ataupun semasa mengendalikan kes sebagai peguam, memang di Malaysia ni rata-rata kes yang melibatkan kanak-kanak pun adalah kes yang lebih kurang sama sifatnya. 379